الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، kita masih di muka surat yang ke-96. Dari syarah kitab Tauhid. Qala rahimahullahu ta'ala wa ammar ruqa fa fiha tafsil. Adapun ruqyah-ruqyah, maka di dalamnya ada perincian. In kanat ruqyatan ma'rufatan bil ayat, apabila dia adalah ruqyah yang telah dikenali dengan ayat-ayat, wa da'awatil ma'rufah, dan doa-doa yang telah dikenal, fala ba'sa, maka tidak mengapa. Maksudnya dikenal adalah diketahui oleh ahli tauhid bahwasanya ini tidak berisi kesyirikan, bukan maksudnya dikenal oleh kiai-kiai tarekat. Na'udzubillah, pengenalan mereka tidak terpandang. Bisyarti alla yu'taqada annaha tashfi binafsiha, dengan syarat ruqyah tadi tidak diyakini dia mampu menyembuhkan dengan dirinya sendiri, bahwasanya memang dialah yang menyembuhkan. Bal hiya sababun minal asbab, awas kena air. Akan tetapi dia adalah salah satu dari sebab-sebab, sebab kesembuhan adalah dengan ruqyah ataupun yang lainnya. Dia sekedar sebab, bukan sebagai penyembuh itu sendiri. Insya'allahu nafa'a biha wa insya'a salabaha dhalik. Jika Allah menghendaki, Allah akan memberikan manfaat dengan itu. Namun jika Allah menghendaki pula, Allah akan mengambil manfaat tadi. Farruqa ja'izatun bisyurutin salasah. Maka ruqyah-ruqyah itu boleh dengan tiga syarat. Al-awwal antakuna bilisanin ma'rufil makna wa laisa fihi jahalah, yaitu dengan bahasa yang telah diketahui maknanya, tidak ada ketidakjelasan di dalamnya. Ini nerjemahkannya agak susah ya. Jahalah yaitu kebodohan, tapi maksudnya adalah tulisannya itu kita paham isinya apa. Sampai sekarang mungkin orang tak tahu karena ini bahasa asing kan, istilah apa itu, istilah-istilah mantra-mantra sihir abrakadabra atau apa artinya itu, atau ala kazam simsalabim, kita tak tahu isinya apa. Jangan-jangan minta bantuan jin, kita tak tahu. Maka tidak boleh untuk kita meruqyah dengan itu. Iya, kalau pekasam kita tahu. Baik, wasani ayyakuna dzalikal makna saliman. Syarat kedua, maknanya itu makna yang selamat. Laisa fihi ma yukhalifu syar'al mutahhar. Tidak ada di dalamnya suatu makna yang menyelisihi syariat yang disucikan. Ma'ruf, intinya tidak berisi kesyirikan dan sebagainya. Wa syartu salis alla yu'tamada 'alaiha bidzatiha. Tidak boleh ruqyah tadi menjadi sandaran secara zatnya. Bal yu'taqada annaha sababun minal asbab. Tetapi diyakini bahwasanya dia hanyalah salah satu dari sebab-sebab. Insya'allahu nafa'a bih wa insya'a salabahul manfa'ah. Jika Allah menghendaki, Allah akan memberikan manfaat dengan sebab tadi. Jika Allah menghendaki pula, Allah akan mencabut manfaat tersebut. Jadi sandarannya adalah kepada Allah, bukan kepada sebab-sebab tersebut. Fahadihi syurutus salasa takunur ruqa bihadihi asyurutis salasa takunur ruqa ja'izatan inda ahlil ilim. Dengan tiga syarat ini, jadilah ruqyah-ruqyah itu boleh menurut para ulama. Liqaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'ridu alayya ruqakum, tunjukkan, sodorkan kepada saya ruqyah-ruqyah kalian. Labak sabir ruqa malam takun syirka. Tidak mengapa ruqyah itu selama tidak berisi kesyirikan. Iya, karena seringkali terkait dengan masalah bergantung kepada jin atau apa, maka Nabi mensyaratkan itu.
Tapi yang dijelas tambahan berdasarkan dalil yang lain yang disebutkan oleh Imam Ibnu Baz tadi bagus, yaitu tidak menyelisih syariat, baik itu terkait dengan kesyirikan ataupun dengan kemaksiatan. Kalau rukiahnya berisi kemaksiatan tak boleh, apa istilahnya itu, heng mila heng ikan tetangga digoreng, ikan tetangga tak boleh lah, itu milik mereka. Oh iya. Ini diriwayatkan dari Auf bin Malik al-Asja'i radhiyallahu anhu. Rawahu Muslim, ya, dari Auf bin Malik. Wa li'annahu sallallahu alaihi wasallam raqa wa ruqi alaihi salatu wassalam. Dan kenapa boleh ruqyah itu? Karena kenyataannya Nabi sallallahu alaihi wasallam meruqyah. Beliau juga pernah diruqyah, meruqyah sejumlah sahabat, juga apa diruqyah oleh Jibril, diruqyah oleh Aisyah tanpa meminta salam marhaban. Wa sahabatu radhiyallahu anhum fa'alu dzalik. Para sahabat radhiyallahu anhum juga melakukan itu. Seperti apa? Abu Sa'id Al-Khudri yang meruqyah kepala kabilah itu setelah kepala kabilahnya disengat oleh hewan berbisa, mungkin kala jengking atau apa, sampai tak mampu berdiri. Setelah diruqyah selama 3 hari sehat kembali. Kemudian beliau balik membawa 30 ekor kambing. Wah, hadiahnya tak calang-calang, hadiahnya hebat. 30 kambing dapat berapa itu? Iya. Dapat dari apa? Kabilah tersebut, kabilah Badui. Kesehatan nomor 1. Duit boleh dicari. Kemudian fala haraja fir ruqa idza kanat fi hadzal makna. Maka tidak dosa, haraja itu dosa. Tidak ada dosa di dalam rutiah apabila maknanya seperti tadi. Idza kanat ma'rufatal makna, apabila maknanya telah dikenal. Imma bi ayat, boleh jadi dengan ayat-ayat, wa imma bi da'awatin ma'rufah, boleh jadi dengan doa-doa yang telah dikenal. Bi syarti ayyakunal makna laisa fihi mahdzur, dengan syarat makna yang terkandungi di dalam mantra-mantra tadi tidak ada perkara yang terlarang. Amma idza kana fihi tawassulun bisyayatin, adapun apabila di dalamnya ada tawassul, mencari kedekatan kepada setan-setan, atau tawassulun bihaqqi fulan, mencari kedekatan kepada Allah dengan haknya fulan, padahal belum tentu haknya fulan itu terpandang di dalam masalah itu. Aujahi fulan, keagungan si fulan, muni adzalik, maka yang seperti itu terlarang, karena inti ibadah adalah kita merendahkan diri pada Allah, bukan malah membanggakan makhluk di hadapan Allah. Au kana fihi hurufun muqatta'atun majhulah, atau contoh terlarang adalah di dalamnya ada huruf yang terpotong-potong yang tidak dikenal. Seperti dulu ada diajari buat raja-raja biar kalis pisau, kalis pedang dan sebagainya. Huruf-huruf anak-anak susun, apa benar susun, ikuti aja, oh nulis gini-gini, tak paham isinya apa, sekedar fa 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 of 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 alif alif alif, tak tahu apa isinya dan kenapa. Primbon. Iya, memang diambil dari apa? Mujarobat, buku-buku primbon itu. Baik, itu semua adalah apa? Berbahaya. Kita tidak tahu, boleh jadi ini adalah bahasa sebagian jin. Yumna'u dzalik, yang seperti itu terlarang. La budda, mestinya pada an ya, yang lebih bagusnya. La budda ayyakuna ma'rufal makna, wajib dia itu maknanya telah dikenal. Salimal makna, maknanya itu selamat. Laisa fihi syai'un yukhalifu syara', tidak ada di dalamnya sesuatu yang menyelisihi syariat. Wa ma'a adami li'timati 'alaiha, dan disertai dengan kita tidak bersandar pada ruqyah-ruqyah tadi. Bal yu'taqadu annaha sabab, tapi yang diyakini adalah ruqyah tadi sekedar sebab, bukan untuk menjadi sandaran. Wa amma tiwalah, adapun tiwalah, pengasihan-pengasihan itu, sihir-sihir kecintaan. Kama ya'ti qad bayyana hal mu'allif, sebagaimana yang akan datang telah diterangkan oleh si penulis, anha syai'un yusna'u li tahbibir rajuli ila imra'atihi, sesuatu yang dibuat agar menjadikan seorang lelaki cinta pada istrinya, awil mar'ati ila zaujiha, atau menjadikan seorang wanita cinta pada suaminya. Mungkin pakai apa sekarang? Jarum-jarum susuk-susuk itu. Nah, ini sihir.
orangnya biasa saja, tapi secara pandangan seakan-akan dia sedang tersenyum, padahal kita lihat dia tak tersenyum, tapi kenapa seakan-akan ada wajah yang lain di wajah dia? Ada setan di situ yang memperindah wajah dia. Na'udzubillah. Tayyib. Wa aktsaru man yata'ataha an-nisa. Yang paling banyak melakukannya adalah para wanita di zaman dulu. Zaman sekarang tak tahu keadaan semakin kacau, semua orang mungkin saja semua jenis melakukan yang seperti itu. Baik kalau sekedar make up, sekedar apa itu lipstick, eyeshadow, ini bukan termasuk sihir. Ini pembahasannya lain. Tapi kalau sampai bedaknya setebal 1 cm ya menipu orang. Apa itu? Grooming itu make up. Grooming itu berhias. Si kalau berhias halus-halus biasa, para istri Nabi pun berhias. Yang penting apa? Tidak sampai menipu, membuat orang salah sangka dan sebagainya. Tayyib. Yasna'una asya'an biwasitatil jinni wasyayatin. Mereka melakukan, membuat perkara-perkara dengan perantaraan jin dan setan. Minta bantuan agar jin dan setannya menghiasi wajah dia nampak cantik, padahal sebenarnya tidak demikian. Wa yasumuna annahu yaksulu bihi tahbibur rajuli ila imraati wal mar'ati ila zawjiha. Mereka menyangka atau menyatakan dengan itu akan dihasilkan kecintaan suami kepada istrinya atau seorang istri kepada suaminya. Yusamuna hasorof wal atof. Mereka menamakan sorof, yaitu apa? Memalingkan jiwa kepada, ya tergantung isinya apa itu. Atau atof, yaitu mendekatkan. Asal dari atof adalah membengkokkan, mendekatkan. Mungkin menjinakkan, ya. Menawan. Ya, intinya adalah untuk menawan hati orang dengan bantuan setan. Wa huwa nau'un minas sihir, dan itu suatu jenis dari sihir karena jelas zahirnya tak nampak. Tapi memang ada. Wa sihru kulluhu mungkar. Sihir semuanya adalah kemungkaran. Istilah sihir secara syar'i, kalau secara lugah kepandaian berpidato berorasi juga sihir juga, tapi di luar pembahasan kita. Kulluhu gak masalah, yang penting apa? Tidak menghiasi kemungkaran dengan kebatilan atau kemungkaran dengan kebenaran atau kebenaran dengan kebatilan, kata para ulama. Agar orang semakin semangat berjihad, jihad yang betul bukan jihad bunuh diri. Agar orang semangat untuk sholat, agar orang semangat untuk menolong sesama, nah ini bagus. Bukan untuk menipu orang. Kadang orang pandai berbicara untuk menipu orang, semula benci jadi meluap-luap jadi fanatik, oh saya ikut partai Anda aja, misalkan. Nah ini seringkali penipuan, tidak sampai syirik, tapi ini adalah apa? Penipuan, dosa. Tiwalah itu yang memang syirik, karena ada apa? Bantuan jin-jin. Kulluhu kufrun wa dalal, semua sihir adalah kekufuran dan kesesatan. Allah Ta'ala an Harut wa Marut, Allah Ta'ala berfirman, menceritakan tentang Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan tidaklah mereka berdua mengajarkan kepada satu orang pun sehingga mereka berdua mengatakan kami ini hanyalah ujian, hanyalah cobaan, maka jangan engkau kufur, yaitu jangan mau belajar sihir. Nah, dua mereka ini mengajar sihir. Iya. Sebagai apa? Sebagai ujian dari Allah untuk manusia. Siapa yang memilih untuk mendengar nasihat dan siapa yang memang tetap ingin belajar sihir. Belajar sihir dikasih. Mana dia belajar sihir, dia macam memanggil syaitan jin. Ya? Boleh jadi. Dengan menggunakan mantra-mantra tertentu. Iya. Di Babilonia. Di Babilonia, iya. Di Babilonia. Iya. Tayyib al-ayah. Wa fil haditsil awal haditsu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an yaqulu sallallahu alaihi wasallam inna ruqa wa tamaima wa tiwala tasyrik. Sesungguhnya mantra-mantra, tangkal-tangkal dan tiwala, yaitu apa, sihir pengasihan itu adalah kesyirikan, dengan perincian yang telah kita lewati tentang masalah rukyah. Wal haditsu tsani haditsu Abdullah bin Uqaim radhiyallahu an, disebutkan dalam Keratan Kaki, beliau adalah Abu Ma'bad al-Juhani Muhadram
Berarti apa? Sudah masuk Islam sebelum jumpa Nabi. Hanya saja Nabi sudah wafat duluan tatkala Abdul bin Ukaim ke Madinah. Waqad sami'a kitaban nabiyyi ila Juhainah. Beliau telah mendengar surat Nabi kepada kabilah Juhainah. Dan beliau mati wafat di masa pemerintahan Hajjaj bin Yusuf dan seterusnya. Man ta'allaqa shay'an wukila ilaih. Barang siapa menggantungkan sesuatu, dia akan dijadikan bersandar kepada sesuatu tadi, bergantung pada sesuatu tadi, dia akan diserahkan pada benda tadi. Fahada yadullu ala annahu yanbaghi lil mu'min ay ya'tamida 'ala Allah. Ini menunjukkan bahwasanya yang wajib untuk seorang mukmin adalah bersandarnya kepada Allah, bergantung kepadanya. Hidup mati kita adalah dari Allah Ta'ala, maka demikian pula masalah rezeki, keselamatan, hendaknya kita bergantungnya pada Allah, mengambil usaha-usaha yang masuk akal, yang disyariatkan. Wa alla ya'tamida 'ala ghairi, dan tidak bersandar kepada yang selain Allah. Bal man wakala ilallah faqad wakala ilal khairi was-sa'adah. Wakala atau wukila ya, ataukah wukila. Barang siapa wukila, misalkan wukila, yaitu dia diserahkan kepada Allah, maka sungguh dia telah diserahkan kepada kebaikan, kebahagiaan, wassalah. Ini hampir sama ya, kebaikan. Allah Ta'ala, wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal, bergantung kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupi dia. Ayat kafi, yang mencukupi sama. Ilahuna wa Allahu a'lam.